Sudah keluar PPT-nya kembali? Sudah. Nah, jadi kalau ada D per DX, itu sama aja dengan Y aksen, atau F aksen X, atau F aksen Y, sama seperti ini. Jadi turunkan Y terhadap X. Jadi jika Y-nya sama dengan X pangkat 3, min 3X kuadrat plus 7X. Jadi sebenarnya turunkan satu-satu. Jadi ini D, turunan dari X pangkat 3 terhadap X, ya kan? Turunan X kuadrat terhadap X, turunan DX terhadap DX. Jadi kalau langsung tiganya ke depan, jadi ini sama aja. Kamu boleh pakai Y aksen, boleh. Pakai D, kalau ditanya DY per DX, itu artinya Y aksen, jangan bingung. Tiganya ke depan, 3X kuadrat, min 6X, plus 7. Ini sama. Ya. Kalau turunannya rantai seperti ini, pakai seperti ini boleh. Atau kalau mau langsung, jadi Y aksennya 12 itu pangkat. Jadi ke depan 12, yang dalam kurung ditulis kembali, tapi pangkatnya bukan 12, pangkatnya berkurang 1 jadi 11. Pekerjaannya belum selesai, yang dalam kurung ini harus turunkan. X pangkat 3 min 2X, jadi kalau turunkan 3X kuadrat min 2. Pakai tanda kurung. Ya. Ini tidak pernah akan sama dengan seperti ini. Nah, kalian buat gini, ini 11 ya. 3X kuadrat min 2 ini beda. Nanti kalau ini artinya ini yang dikalikan. Min 2-nya terpisah sendiri, ya tidak sama. Gitu ya. Ini ya kemarin dipelajari kembali turunan tingkat tinggi juga seperti itu. Kalau turunan tingkat tinggi, yang ini aja saya ambil. Ini F double aksen, berarti dua kali turunkan. Cari dulu F aksen X, 2X pangkat 3 diturunkan jadi 6X kuadrat. Gitu ya. Min 7-nya nggak ada. Kemudian kalau turunkan sekali lagi, 6X kuadrat turunkan, jadi 12X. Pertanyaannya F double aksen 2. Artinya X diganti 2. 12 kali 2. 24. Itu ya. Nah, selebihnya kan sudah dibahas di reportan yang kemarin. Hari ini kita ke integral. Dokter hadir. Yang sudah hadir sini silakan sambilan diisi. Sudah ke integral PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Ini integral. Hari ini kita akan bahas tentang integral tak tentu, aturannya diperumum, dan beberapa latihan soal atau tutorial. Integral tak tentu, masih ingat enggak? Integral kan ada yang punya batas bawah, ada yang punya batas atas. Kalau tak tentu artinya dia tidak punya batas bawah dan tidak punya batas atas. Ya. Anti turunan. Integral bisa juga disebut dengan anti turunan, artinya dia kebalikan dari turunan. Atau anti diferensial boleh. Ini kita bahas tentang integral tak tentu dulu. Jadi misalkan ada sebuah fungsi f. F itu suatu anti turunan, artinya integral dari f kecil. Ya kan? Jadi f aksen x sama dengan fx untuk semua x dalam I. Jadi contohnya gini, carilah turunan umum dari x kuadrat. Kalau cari turunan umum ini pada interval apa? Min tak hingga sampai tak hingga, artinya dari semua x. Jadi turunan dari x kuadrat berapa? Fx sama dengan x kuadrat. Kalau turunannya berapa? Kalau turunkan? 2x. Kalau turunannya 2x.
Kalau f aksen x sama dengan 2x. Tapi pertanyaannya, carilah anti turunan. Artinya cari integral. Integral dari x kuadrat dx. Nah, kalau turunan tadi, pangkatnya ke depan, pangkatnya berkurang 1. Kalau integral, pangkatnya bertambah 1. Ini kan x kuadrat, jadi pangkatnya bertambah 1. Berarti x pangkat 3. Karena ini pangkat 3, koefisien x ini kan 1. Jadi 1 per 3 plus c. Karena dia integral tak tentu, jadi tambah konstanta c. Oke, seperti itu ya. Pangkatnya x pangkat 2 bertambah 1 jadi pangkat 3. Karena x-nya sendirian, bukan 3x, bukan 4x. Jadi tinggal 1 per pangkatnya berapa? 3. Nah, ini. Ya. Jadi penulisan untuk anti turunan, kalau tadi-tadi, kemarin-kemarin, diferensial pakai dx ya. Jadi ada juga memakai integral sebagai ax. Boleh juga. Gitu ya. Jadi ax anti turunan daripada x kuadrat, integral ini kan sama aja dengan dari integral x kuadrat dx sama. Seperti 3x pangkat 3 plus c. Jangan lupa plus c karena kita tidak bicara tentang batas bawah dan batas atas. Jadi ini bentuk umumnya. Integral x pangkat r dx artinya x pangkat X-nya pangkat R, berarti tambah 1 ya. X pangkat R plus 1 per pangkatnya berapa? R plus 1. Ini kalau yang sebelah sini mau ditulis kayak gini juga boleh. Sama aja. Ya, X pangkat 3 per pangkatnya 3. Sama. X pangkat 3 per 3 itu sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus C. Jadi integral X pangkat R dx sama dengan X pangkat R-nya bertambah 1 per pangkatnya apa? R plus 1 plus C. C-nya jangan lupa karena integralnya integral tak tentu. Kemudian x pangkat 4 per 3. X pangkat 4 per 3 berarti pangkatnya tambah 1. 4 per 3 tambah 1. 4 per 3 tambah 3 per 3. 7 per 3 kan ya. Nah jadi X pangkat 7 per 3. Per pangkatnya 7 per 3. 1 per 7 per 3 jadi balik ya. 3 per 7 pangkat X 7 per 3 plus C. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak yang turunannya simple dulu? Oke, paham? Suara siapa sambil makan? Oke, mumpung semua udah mulai banyak hadir. Untuk kuis UTS kemarin, saya masih mentolerir kamu yang telat-telat ya. Sampai ada yang 2 jam tidak akan saya koreksi. Oke, hari ini pertemuan ke-13, silakan hitung sendiri. Pertemuan ke-16 kita akan UAS. Di UAS, yang telat lebih dari 15 menit tidak akan saya koreksi, berarti nilainya 0. Saya cuma ngasih excuse kamu sampai 15 menit. Oke, lewat dari 10 menit ada pengurangan nilai. Karena kita harus fair. Kita akan menghargai teman-teman yang ngumpulnya on time. Saya buat sejam itu sudah saya kerjakan dulu. Jadi sudah saya ukur waktunya. Jadi bukan sembarang buat 60 menit. Kalau kuis masih oke lah, saya kasih kalian minus. Ada minus 10, minus 20. Jangan kumpul di saat deadline jamnya. Dan logikanya, karena cuma 30-an, jadi nggak bakal terlalu padat pengumpulan untuk masuk ke e-learning-nya. Kalau ngumpulnya di jam deadline, iyalah, kan itu udah saya close di jamnya.
Ya susah masuknya. Pasti ke, semuanya akan nimpa dan tulisannya leadnya berapa menit. 1 menit, 2 menit oke okay lah karena mungkin loadingnya. Kalau sampai 2 jam tuh udah kelewatan. Kuis ada beberapa yang lewat dari 2 jam tidak saya koreksi sama sekali. Oke, jadi jangan tanya saya remedial atau tidak. Soal sudah saya buat sesimpel mungkin, sama seperti contoh soal, kamu juga bisa mengerjakan sampai open book, cari di Google, segala macam itu sudah bisa. Jadi manfaatkan baik-baik. Jadi kalau UAS nanti di pertemuan ke-16, kamu hitung aja hari ini pertemuan ke-13, berarti 3 minggu dari hari ini. Toleransi saya hanya 15 menit, lewat dari itu tidak akan saya koreksi sama sekali. UAS mempengaruhi nilai akhir kamu sebanyak 35%. Ya, jadi semua ujian pasti saya koreksi, walaupun itu tugas pun saya koreksi, saya kembalikan di grup. Kalau saya salah koreksi, silakan diprotes, karena banyak ya saya koreksi, mungkin salah juga bisa. Gitu ya. Baik. Jadi nilainya kita fair, kamu bisa menghitung nilai kamu sendiri dan kamu juga bisa menghitung nilai teman kamu. Jadi tidak ada nilai yang tiba-tiba muncul, kok dia dapat A ya, saya dapat B, dari mana A? Ada semua rumus dapat A-nya. Saya selalu fair, jadi nggak mungkin tiba-tiba si ini dapat A ya, langsung enak benar. Ya lihat ya nilainya dia berapa. Kalau saya salah hitung silakan dikoreksi gitu. Sekarang tak tentu, kalau ada dua, ada konstanta, jadi konstantanya dikeluarkan, cari integralnya, kalau tambah cari integral masing-masing. Kalau kurang juga cari integral masing-masing baru dikurangkan. Mau pakai gini boleh, ini kan bentuk umumnya ya. Nih, atau bentuk integralnya seperti ini kan pakai ini ya, ini kan turunan ini. Jadi kalau integral sama, integral k fx dx, k-nya keluar, baru cari integral fx dx. Integral fx tambah gx, integral fx tambah integral gx. Kurangnya juga cari integral fx dulu, baru dikurang integral gx. Nah, seperti ini. Coba sambilan dilihat, bisakah pakai cara yang ini? Ini dirinci satu-satu. Kalau mau langsung juga silahkan, tidak masalah. Dicek apakah benar x pangkat 3 tambah 2x kuadrat plus c. Dapatkah? Jadi integral dari 3x kuadrat, ini artinya kan sebenarnya nyarinya masing-masing. Integral dari 3x kuadrat dulu, baru cari integral 4x dx. Jadi integral 3x kuadrat, 3 ini konstanta, boleh ke depan. Jadi integral x kuadrat dx. 4 ini konstanta, boleh ke depan, jadi cari integral x. Integral x kuadrat berarti x-nya pangkat 3 per 3. 3-nya jangan lupa, plus c. Kok ada C1, C2? Boleh. Kalau mau plus c aja juga boleh. 4, integral dari x, x-nya jadi pangkat 2 per 2. 3 kali x pangkat 3 per 3, jadi x pangkat 3, gitu ya. 4 ini jadi 2, 2x kuadrat. Ini gabung aja tinggal c. Atau mau langsung silakan. Nah, ini semuanya kalau dalam kurung artinya semuanya dalam kurung diintegralkan. Jadi tiganya tetap x-nya pangkat berapa? Pangkat 2 jadi pangkat 3. Karena pangkatnya 3 per 3. 4-nya tetap x-nya pangkat 1 jadi pangkat 2. Pangkatnya berapa? 2. Plus c. Jadi kalau sederhanakan, ini ya. Ada yang bingung nggak sampai sini?
Ibu, izin bertanya, Bu. Ya. Yang X pangkat tiganya itu gimana ya, Bu? Kok bisa jadi X pangkat tiga? Terima Kan kasih, Bu. 3x kuadrat. Tiganya saya buat dulu. Tiganya ditulis dulu, x-nya kan pangkat 2, jadi bertambah 1 pangkat 3. Terus pangkatnya 3 kan, per 3. Ini, integral 3x kuadrat dx misalnya. Tiganya tuliskan dulu. X-nya pangkat 2 tambah 1 pangkat 3 per, pangkatnya kan 3, per 3. Jadi dicoret, jadi x pangkat 3, gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan yang simpel integralnya. Jadi kalau integral 6x pangkat 3 berapa? Nah, berapa integral 6x pangkat 3 dx? 3 per 2 x kuadrat, x pangkat 4. 3 per 2 x pangkat 4. Kita lihat. 6-nya ditulis kembali. X-nya pangkat? Pangkat 3 pangkat jadinya 4. Pangkat 4. Per 4 kan? Plus Plus C, C. jangan lupa. Jadi, boleh sederhanain, boleh. Jadi, 3 per 2, X pangkat 4 plus C. Udah, benar gitu. Oke, sekarang aturan yang diperumum. Nih. Pakai aturan rantai. Jadi sudah ada integral, dalam belakangnya ada ini, ada turunan. Ini aja ya, saya kasih lihat ini nih, lebih enaknya. Jadi yang depan tuh gx, berarti yang belakangnya biasanya soalnya dibuatnya dalam bentuknya turunan. Belakang ini turunan dari yang di depan. Jadi kalau diintegralkan, tinggal ambil gx-nya, pangkatnya tadi r, pangkatnya bertambah 1, r plus 1, jadi per-nya r plus 1 juga, ditambah c. Contohnya ke angka. Oke, sini. Nah, ini. Ini integral kan? Tidak bisa kamu cari integral yang depan dulu, nanti kalikan dengan integral yang belakang. Enggak. Kalau tambah kurang, oke. Okay. Ini kamu nggak bisa cari berapa integralnya dulu. Baru integral ini nggak bisa. Ini bentuk umum. Jadi yang belakang ini sebenarnya ada kaitan dengan depan. Makanya dia bilang nih, misal gx sama dengan x pangkat 4 tambah 3x. Jadi saya buat saya ulus ulang aja nih. Jadi misal gx, gx itu diambil yang mana yang ada pangkat tinggi? Diambil yang ada pangkatnya pangkat tinggi. X pangkat 4 ditambah 3X. Gitu. Jadi turunannya di aksen X. Turunan X pangkat 4. Turunan ya. 4. X pangkat 3. Plus turunan 3X berapa? 3. 3. Sama ya. 4X pangkat 3 plus 3. Di sini juga 4X pangkat 3 plus 3. Sama. Ya kan, memenuhi bentuk yang di sini. Nih, bentuk yang ini. Memenuhi. Jadi, integral ini sama dengan apa? Integral dari kita misalkan gx kan. Jadi gx pangkat buat dalam kurungnya pangkat 30. Ini g aksen x kan. Nah. Jadi gx-nya pangkat karena 30 dan tambah 1 ya. 31 per 31 ditambah C. Seperti itu. Ya. Jadi, belum selesai. Kembalikan dulu GX-nya. GX itu X pangkat 4
ditambah 3x pangkat 31 per 31 ditambah c. Seperti itu. Soal yang di belakang ini pasti merupakan turunan dari yang di depan. Yang dimisalkan gx itu cari yang pangkatnya paling tinggi. Gitu. Oke, screenshot dulu latihan ke belakangnya. Oke. Nah, ini. Cari anti turunan, artinya cari integral. Oke, coba. Nomor satu. Integral 2 x min 4 dx. 2x min 4 dx. Anti turunan ya, hati-hati ya, baca ya. Bukan turunan, berarti integral. Jadi integral 2x min 4 dx berapa? Kuadrat kurang 4x tambah c. X-nya pangkat? 4. X-nya pangkat 2. 2-nya tetap terus dulu, jangan lupa. 2x kuadrat per? 2. 2. Dikurang. Integral dari 4? 4x. 4x. Berarti plus c. Oke. Kalau bisa langsung, Bu, tidak mau buat 2x kuadrat per 2, mau langsung x kuadrat, silakan. Itu ya. Coba nak ya ini ya. Nah, cara ngeceknya benar nggak jawaban kita? Turunkan. Turunkan. Kalau turunannya sama dengan hasil dengan soal berarti benar ini. X kuadrat min 4x plus c ini oretan aja ya, turunin berapa? X kuadrat turunannya berapa? 2x. Min 4x turunannya berapa? Min 4. Sama kan dengan soal? Cara ngecek ya, jawaban integral kita benar apa enggak. Hasilnya kita turunkan. Silakan coba nomor 2 dengan nomor 3. Nomor 2, 4x pangkat 1 per 4. Ini ya. Plus C. Coba dulu ya. Sampai kelima kalau bisa. Kita bahas sama-sama semuanya. Bentar ya, saya ngecas dulu bentar. Kamu kerjain 2 sampai 5. Oke, nomor 2. Oke, nomor 2.
integral x pangkat min 3 per 4 dx. Nah, gimana jadi? X-nya sendirian ditulis. Pangkatnya min 3 per 4 tambah 1. 1 per 4. Ya, 1 per 4. Ini kan pecahannya. Dibagi 1 per 4 gitu kan. Kalau dibagi 1 per 4 kan dibalik ya. 4x pangkat 1 per 4 plus c. Itu jawaban nomor 2. Jawaban nomor 3 berapa? 2x pangkat 3 plus 3x pangkat x plus c. 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat. Tambah x tambah c. Oke, coba. Integral 6x kuadrat min 6x plus 1 dx. Ini harusnya dalam kurung ya. 6x kuadrat, 6 dibuat kembali, x-nya jadi pangkat 3 per 3. Dikurang 6x, dikurang 6, tulis x-nya jadi pangkat 2 per 2. Plus 1 dx, integral 1 ya, 1 kali x berarti x. Plus c. Sederhanakan, 6x pangkat 3 dibagi 3. 2 ya. 2x pangkat 3, 6x kuadrat bagi 2, 3x kuadrat, plus x plus c. Nah, nomor 4 itu bentuk yang agak khusus atau yang saya buat tadi aturan yang diperumum, jadi kamu tidak boleh mencari masing-masing. Nanti cari integral 3x plus 1 pangkat 4, cari integral 3 baru dikaliin, enggak, ini bentuk umum. Ini sudah boleh saya hapus? Ya, Zoom saya mati ya rupanya hari ini. Oke, kalau Zoom-nya mati nanti tolong sambung kembali ya. Baik, Bu. Masih banyak nggak sih? Lupa saya perpanjang. Gimana deh? Oh, masih ada sigma. Nanti kalau putus sedikit lagi ya. Kalau putus tolong disambung kembali. Oke. Ini sudah keluar PPT-nya kembali? Sudah, Bu. Oke, sudah, nomor 4. Nomor 4. Jadi apa? Misalkan GX-nya yang mana? Tiga X plus 1 atau 3? 3X plus 1. Ya, yang pangkatnya paling tinggi. Jadi G aksen X turunan dari G. Turunan dari 3x, 3 kan? Jadi yang ini gx, yang ini g aksen x, gitu kan? Jadi integral, jadi soalnya jadi integral. Jadi gimana? gx pangkat ini ditambah 1 kan? Jadi integral gx kan pangkat 4. Gitu kan? Jadi GX pangkat 5 per 5 plus C. Belum selesai, G-nya balikin dulu. 3X plus 1 pangkat 5 per 5 ditambah C. Ya. Mau ngecek jawabannya benar? Lihat nih, 3X plus 1 pangkat 5 per 5 itu diturunkan. Harusnya soal jawabannya sama kayak di soal. Ini kalau diturunkan berapa? Kalau turunannya coba. 5 ya. Pangkatnya berkurang 1, benar nggak? Ini ada per 5 tetap biarin. Terus, turunan dalam kurung 3x plus 1, turunannya berapa? 3 kan? 3x plus 1 pangkat 4 kali 3. Sama ya dengan soal kan? 3x plus 1 pangkat 4 kali 3 sama kan dengan soal. Cara ngecek jawaban kita benar apa enggak. Oke, nomor 5. Ini sudah? Boleh dihapus? Sudah, Bu. Yang nomor 5? Berapa? Sudah ketemu? X kuadrat min 4 pangkat 4 per 4 plus C.
cek. Jadi yang dimisalkan G-nya X kuadrat min 4, ya kan? Jadi G, aksennya berapa? G X kuadrat. 2X. Turunan X kuadrat 2X. Pas ya, 2X dx. Jadi integral GX pangkat 3, G aksen X. Artinya GX-nya pangkat 3 jadi pangkat 4 per 4. G-nya X kuadrat min 4 per 4 pangkat 4. Ya, gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang perlu diulang ya ini? Turunan, integral, sigma, matriks, itu semua bahan UAS ya. Oke, ada yang perlu saya ulang nggak? Nggak ada, Bu. Kita lanjut ke sigma. Ini menanggung banget ya. Saya stop. Kamu join ulang ya. Tinggal 5 menit nanti soalnya ke sigma. 5 menit lagi putus ini. Jadi sorry. Nanti kamu join ulang lagi ini langsung ya. Saya end kan nanti join ulang langsung ya. Baik, Bu. Baik, Bu.